Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Niga dalam pelajaran musik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai transpus nada. Minggu lalu kita sudah belajar transpus nada, yaitu memindahkan nada dari notasi balok ke dalam notasi angka. Kali ini kita akan belajar memindahkan nada dari notasi angka ke dalam notasi balok. Baik anak-anak, berikut akan Miss berikan contoh cara mentransfus nada dari bentuk notasi angka ke dalam notasi balok. Seperti minggu kemarin, ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita akan mentransfus nada, yaitu letak dan urutan nada. Kita harus tahu posisi nada dalam bentuk notasi balok dan juga dalam bentuk notasi angka. Kemudian bentuk nadanya serta nilai nadanya, tentunya dalam notasi angka dan juga notasi balok bentuknya berbeda dalam tiap-tiap ketukan. Oke, berikut adalah contohnya. Ini adalah potongan dari lagu Doremi yang sudah Miss berikan worksheet-nya ke kalian. Kita akan coba contohnya. Ini Miss ambil 4 birama di awal. Mulai dari nada pertama. Kita lihat ada do, ada nada do, kemudian diikuti titik dan nada re, dia bernilai setengah ketuk. Berarti dia untuk nada do yang diikuti titik ini mempunyai nilai setengah. Kita buat dulu terlebih dahulu nada do-nya. Dia terletak di garis bantu. Nah, karena dia diikuti titik, kemudian ada nada re bernilai setengah, maka dia punya nilai 1,5 ketuk. Maka nada do ini berwarna hitam dan diikuti titik. Kemudian kita buat nada re hitam, dia punya nilai setengah ketuk, kita beri tangkai. Oke, selanjutnya nada mi, ini bentuknya hampir sama. Dia diikuti titik dan juga nada do berikutnya adalah diberikan garis di atasnya. Artinya nada mi ini mempunyai nilai 1,5 ketuk, sama ya. Kita lihat posisi nada mi ada di garis 1, kita kasih warna hitam. Karena 1,5 ketuk, kita tambahkan titik di sebelahnya. Kemudian nada do-nya setengah ketuk, kita kasih tangkai. Selanjutnya, nada berikutnya adalah nada mi. Kita buat terlebih dahulu nada mi, di sebelah tidak ada titik, maka dia bernilai 1 ketuk, berwarna hitam. Kemudian selanjutnya ada nada do. Kita buat nada do, tidak diikuti titik juga, berarti berwarna hitam juga. Kita lanjut ke nada berikutnya, mi. Mi kembali, tapi dia diikuti titik. Berarti dia berwarna putih. Oke, selanjutnya, ini bentuknya hampir sama seperti yang di depan, hanya nadanya berbeda. Nada re diikuti titik dan diikuti nada yang bernilai setengah. Re ini berarti dia mempunyai nilai 1,5 ketuk. Hitam ditambah titik di sebelahnya. Kemudian mi, kita buat mi dengan nilai setengah ketuk. Nah, selanjutnya ada nada fa, fa, mi, mi, diberi garis di atasnya, artinya dia punya nilai setengah ketuk. Kita buat terlebih dahulu nadanya. Fa, fa, mi, re. Nah, karena dia punya nilai setengah ketuk, kita beri warna hitam. Seperti ini, kemudian kita garis, kasih garis di atasnya karena dia setengah ketuk ya. Seperti ini, kemudian nada terakhir yaitu nada fa yang diikuti 3 titik. Kita buat terlebih dahulu nada fa ada di spasi 1. Kita lihat nada yang diikuti 3 titik, berarti dia punya nilai 4 ketuk. Nah, contohnya sudah jadi anak-anak. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Miss Niga tentang cara transpus nada dari notasi angka ke dalam notasi balok. Nah, tugas kalian adalah mencoba mengerjakan worksheet yang Miss bagikan dalam lesson kit. Selanjutnya kalian foto, kemudian kalian kirim di Google Classroom. Sekian dari Miss Niga, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.